Polres Metro Jakarta Utara bersama TNI dan Yayasan Buddha Suci Indonesia salurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako dan obat herbal antivirus kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Herda, seorang warga yang mendapat bantuan, mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang disalurkan oleh Polres Metro Jakarta Utara. Terdapat 500 paket sembako dan 8 paket obat herbal yang disalurkan oleh Polres Metro Jakarta Utara. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Turut hadir dalam kegiatan ini diantaranya Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombespol Budi Herdi Susianto, Pejabat Utama Polres Metro Jakarta Utara, dan Kapolsek Penjaringan AKBP Imam Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga dari Kampung Elektro. Terima kasih ucapkan kepada TNI dan Polri juga Buddha Suci yang telah memberikan bantuan kepada kami warga Kampung Elektro. Mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga di Elektro juga. Terima kasih banyak. Semoga Bapak-Bapak Polri dan Polisi, TNI diberikan kesehatan keselamatan. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, salam Tribrata.